Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Wiwi. Welcome back to my channel. Di kesempatan kali ini aku mau kasih tutorial ke kalian gimana caranya mereset PIN dana. Jadi misalnya kalian lupa sama PIN kalian, terus langkah selanjutnya gimana agar kita bisa membuat PIN baru di aplikasi Dana. Nah, kira-kira gimana caranya? Tonton video ini sampai akhir ya. Dan jangan lupa pastikan kalian udah subscribe dulu channel ini, kemudian pencet tombol lonceng semua notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, terima kasih. Oke, langsung aja masuk ke akun dananya. Buka aplikasi dana ya. Nah, ini aku udah masuk ke akun dana aku, udah masuk ke aplikasi dana aku. Kemudian kalian paling bawah pojok kanan pilih saya. Kalian scroll lagi ke bawah, kemudian di pengaturan aplikasi kalian pilih pengaturan profil. Dan di sini kalian scroll lagi di bagian bawah itu, setelah alamat email kalian pilih ganti PIN. Nah, di sini masukkan PIN dana lama Anda. Nah, ketika kalian lupa PIN, kalian langsung pilih aja yang lupa PIN dana. Kode 4 digit telah dikirimkan ke nih. Jadi dikirim ke nomor kalian ya. Nih, udah masuk, langsung aja buka. Di sini aku udah dapat PIN dananya. Jangan sampai kalian mengirimnya kurang dari 1 menit ya. Verifikasi pertanyaan keamanan. Di sini kalian bisa langsung masukin nomor KTP kalian aja buat memastikan. Langsung masukin nomor KTP aku ya. Di sini aku udah selesai memasukkan nomor KTP aku. Jadi di sini aku langsung aja klik memastikan ini ya. Nah, masukkan PIN baru Anda. Di sini kalian bisa langsung masukin PIN baru kalian karena PIN lama sudah ke-reset. Dan aku udah masukin PIN baru aku tadi. Sekarang aku disuruh ulangi PIN baru. Jadi aku ketikin lagi PIN barunya. Anda telah berhasil mengganti PIN. Jadi sekarang PIN lama aku udah ke-reset dan aku udah bikin PIN baru. Jadi gitu ya cara mengganti PIN di akun Dana. Oke, sekian dulu video aku kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini ya. Terima kasih. Aku doain semoga semuanya rezekinya lancar dan barokah. Amin. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.